Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan latihan soal halaman 192. Soal nomor 11. Berikut ini data ukuran sepatu dari 25 pemain sepak bola. Kita perhatikan pada data, ada yang 39, ada yang 37, dan seterusnya. Modus dari data di atas adalah penyelesaian. Untuk menentukan modus, maka langkah pertama kita mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Dan ini adalah contoh dari data setelah diurutkan. Dimulai dari 37 dan berakhir di 42. Kemudian dari data tersebut kita pindahkan dulu ke dalam tabel frekuensi. Dan ini adalah contoh dari tabel frekuensi. Selanjutnya tinggal kita menjawab dari pertanyaan tersebut. Data yang disajikan pada tabel di atas, nilai yang sering muncul atau modusnya adalah ukuran 40 dengan frekuensi terbanyak yaitu 6. Soal nomor 12. Tabel berikut menunjukkan banyak penjualan mobil di showroom Jaya. Kita perhatikan pada tabel minibus sebanyak 15, Jeep sebanyak 32, pick up sebanyak 18, truk sebanyak 28, dan sedan sebanyak 5. Hitung modus penjualan jenis mobil berdasarkan tabel di atas. Penyelesaian, dari data yang disajikan pada tabel di samping, modus penjualan mobil adalah Jeep dengan frekuensi terbanyak yaitu 32. Soal nomor 13. Diketahui tinggi badan dari 10 siswa adalah ada yang 145, 143, dan seterusnya. Tentukan median dari data tinggi badan tersebut. Penyelesaian, langkah pertama untuk menentukan median adalah mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Dan ini adalah contoh dari data setelah diurutkan, dimulai dari 139 dan berakhir di 146. Banyaknya data termasuk genap, karena 10 merupakan bilangan genap. Data pada posisi paling tengah adalah suku kelima dan keenam, yaitu bilangan 143 dan 143. Jadi, median data tersebut adalah MD sama dengan N5 ditambah N6 dibagi 2 sama dengan 143 ditambah 143 dibagi 2 sama dengan 286 dibagi 2. Hasilnya 143. Jadi medianya adalah 143. Soal nomor 14. Berat badan 15 anak adalah sebagai berikut. Satuannya dalam kilogram. Ada yang 35, ada yang 37, ada yang 40, dan seterusnya. Berapa median dari data tinggi badan tersebut? Penyelesaian. Untuk menentukan median, maka langkah pertama kita mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Dan ini adalah contoh dari data setelah diurutkan, dimulai dari 29 dan berakhir di 40. Banyaknya data termasuk ganjil, karena 15 merupakan bilangan ganjil.
data pada posisi paling tengah adalah suku ke-8, yaitu bilangan 36. Jadi 36 merupakan median data tersebut. Soal nomor 15. Berat 10 buah melon dari hasil panen Pak Udin sebagai berikut. Satuannya dalam kilogram, ada yang 3 kilogram, ada yang 2 kilogram, dan seterusnya. Berapa banyak buah melon yang memiliki berat lebih dari rata-rata? Penyelesaian kita tentukan dulu rata-ratanya dengan rumus X sama dengan F per N. Sehingga dapat ditulis X sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 10. Hasilnya X sama dengan 30 dibagi 10 sama dengan 3. Rata-ratanya ialah 3 kg. Jadi banyak melon yang lebih dari rata-rata ialah 2 buah, yaitu 4 kg dan 5 kg. Demikian beberapa penjelasan tentang contoh penyelesaian latihan soal halaman 192 yang berhubungan dengan modus, median, dan min. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.